Okay. Saya bawa korang pergi pusing kawasan perumahan ni ya. Kita tengok dari jalan saja. Aduh. Ini yang blok yang saya review tadi ya. Ini dia. Semua kawasan ni ada yang sudah siap dan ada yang belum. Orang tengok dulu. Ini adalah blok yang paling hadapan ya. Kalau kurang ada tengok drawing rumah tu, perumahan kita ni. Kurang tak tahulah kedudukan rumah ni macam mana. Kalau daripada plan. Inilah semua rumah orang. Siapa yang membeli sini? Pusing tu tamat ni. Oh, yang tu rumah dah siap eh? Sudah dia yang kuning sudah siap semua. Kemudian daripada tu lah saya ambil gambar video ni. Ya ni jalan dia belum buat lagi ya. Saya bawa korang sampai ke hujung ni. Tengok. Korang tengok keadaan rumah korang sini. Hujung dia. Hujung satu blok rumah yang saya ambil tadi. Dari hujung ke hujung. Ini sungai ya. Ha. Ada pertanyaan member saya dalam grup ni, dalam sebutnya YouTube ni. Ha, inilah sungai dia. Paling hujung dari drawing sebelah kiri keterang ah, kalau tengok drawing ah. Ha, inilah dia sungai dia. Ini mungkin tempat baru.
dia. Rumah kuno. Ini besar kuno ni. Okey. Sekarang kita review kawasan rumah penolot pula. Rumah penolot ni yang saya review ni yang blok kedua. Blok kedua. Nanti kita tengok kita luas dia. Dia ni saya tak pasti ya, sama di bumi lot ke atau internal lot. Dia punya memang besar. Boleh buat sebiji lagi rumah sini. Ini dah, kalau dia drawing dia sebelah kiri dari sungai. Ini dia punya penolot yang besar ni. Tuan-tuan, untuk rumah yang kuno ni banyak lagi boleh dibuat eh. Di rumah kadang dalam ni semua sama eh, sama macam sebelum ni. Cuma yang ada special sikit untuk pener ni, yang pernah hujung ni macam dia jadi dia. Dia ada pintu tengah menghadap ke corner. Ah, ni tadi rumah kuno. Masih dalam kawasan yang sama.